Hi guys, welcome back to my YouTube channel Eleonora Tan. Jadi ini adalah hari kedua saya ketika liburan di Thailand. Yuk subscribe dulu sebelum mulai. Jadi kami makan pagi dulu alias breakfast di One Food Center. Jadi ini food courtnya guys. Menu-menunya juga lengkap. Yang direkomendasikan ada mango sticky rice, ada nasi goreng juga. Tapi di dalamnya itu juga ada jualan baju sama tas. Saran dari saya sih, beli aja all day liver pass, jadi harganya itu 150 baht, itu lebih hemat untuk akses ke semua titik. Jadi ini dikasih buku pedoman tentang wisata di sekitar sungai itu. Nah, ini juga ada bonus petanya ya guys di bagian paling belakang. Nama sungai itu Sungai Chao Phraya. Thank you.
Di Thailand selalu ada mango smoothie loh di setiap titik. Jadi di tempat manapun itu selalu ada yang menjual mango smoothie. Jadi ini minuman khasnya. Di dalam Suksyam itu menjual banyak varian makanan dan minuman khas Thailand loh. Jadi acara ini diadakan untuk merayakan Hari Songkran. Jadi ini hari libur nasional di Thailand dan memikat banyak wisatawan, khususnya wisatawan dari luar negeri termasuk Indonesia. Wah, ini luas banget guys. Jadi ini ada pilihan makanannya. Jadi ada nasi goreng, ada kue tiao dan lain-lain. Kedua, di Thailand juga ada jual minuman kelapa loh. Jadi ini enak banget guys. Ini yang paling menggugah selera sampai memikat para pelanggannya guys. Thank you.
Kami ke After You di lantai 6 yang Icon Siam. Jadi di sini ada jual milk bun yang lagi viral di sosial media, guys. Ini banyak loh variannya. Jadi kami beli yang rasa butter bun. Harganya itu 130 baht ya, guys. Ini bukan pintu masuk mall ya guys, jadi ini pintu masuk toilet. Uniknya ini pintu masuk toilet di Icon Siam itu auto gate ya. Thank you.
Thank you.